bertempat di bantaran kereta api rumah susun Benhill 2 RW 8 Kelurahan Benhill, anggota Binmas Polsek Metro Tanah Abang monitoring serta membantu proses penertiban dan pembongkaran bangunan yang mengganggu arus lalu lintas kereta api. Selain polisi, ada juga petugas dari TNI, Polsus PJKA, pasukan biru dari PJKA. Kegiatan penertiban dan pembongkaran bangunan liar tersebut berlangsung aman dan kondusif. Demikian dilaporkan oleh Aibtu Purwadi, Babin Kantipmas, Kelurahan Benhill. Salam Tribrata.